Emang apa sih, Jan? Lu kan tahu gua ada penyakit asma. Nah, makan sate kelinci itu bagus untuk orang yang sakit asma. Iya, gua tahu. Sate. Ya, cakep nih. Datang juga satenya. Aduh, lapar banget, Bah. Wah, enak banget nih, Jan. Bang, tambah 20 lagi, Bang. 20 lagi? Ya. Lu makan sate kelinci banyak banget. Udah kali, jangan banyak-banyak. Emang apa sih, Jan? Lu kan tahu gua ada penyakit asma. Nah, makan sate kelinci itu bagus untuk orang yang sakit asma. Iya, gua tahu. Tapi kalau lu terlalu banyak makan sate kelinci, nanti jadi kayak cewek itu. Buset! Lagi. Tuh, 20 lagi. Itu udah kayak gitu, Mbak. Udah kayak kelinci. Ini gara-gara makan sate kelinci. Iya, lu mau. Bang, murah. Bang, punya sapu ijuk gak? Oh, sapu sebelah sana, Bu. Di belakang? Iya. Gimana, Mbak? Kok tipis sih, Bang? Ada topi. Bu, jangan yang itu, Bu. Enggak, ini aja nih, Bang. Bagus nih, Bang. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Bang, ini aja, Bang. Bu, jangan, Bu. Aku sempat menghentikan mobil ini. Jadi kakek selamat sekarang. Kata siapa selamat? Lihat nih. Diapain, Bos? Kita bagi dua. Biar adil. Bagi dua, Bos? Iya. Setuju kan lu? Setuju. Nih, yeah. Lu jaga ini. Gua mau ngeliat keadaan sekitar dulu. Udah aman apa belum? Oh, iya, yeah. Bos. Kita kaya, Bos. Mana, Jan? Udah lu bagi dua? Udah nih, Bang. Lagi gua bagi dua. Waduh! Bulannya indah ya. Iya sayang, indah banget ya. Dingin ya. Ya udah. Pakai jaket aku aja. Gak apa-apa, daripada kamu kedinginan. Nah, sekarang kamu gak kedinginan kan? Makasih ya.